a gun! Killing spree! Your team destroyed a turret! Unstoppable! For a godlike victory! Halo semuanya, kembali lagi. Jadi di video kali ini, saya akan bahas lagi, cara GBWR atau Winred Classic pakai 1 HP, tapi sebelum mulai seperti biasa, subscribe terlebih dahulu, supaya teman-teman, tidak ketinggalan, update video terbaru, jika sudah di subscribe, terima kasih. Nah, karena banyak yang request cara GBWR pakai 1 HP, jadi sekarang saya buatkan, buat teman-teman pendatang baru di channel ini, sebaiknya simak dulu sampai selesai, supaya mudah dipahami, cara solo GB yang benar dan aman. Bahan-bahan yang diperlukan, 2 akun kalau bisa dengan tier rank yang sama, aplikasi VMOS Pro dari Google, dan aplikasi VPN apapun, jadi kita hanya perlu 3 bahan tersebut. Cara pasang VMOS Pro, teman-teman bisa cek di deskripsi, atau ada di bagian pojok kanan atas, di situ sudah lengkap, cara pasang dan menggunakannya. Untuk VPN-nya bebas pilihan kalian, dan pakai server pilihan sendiri, di sini tidak saya sebutkan, karena takutnya nanti kalian saling nabrak, tujuan menggunakan VPN agar lebih mudah ketemu, karena di sini kita akan solo GB klasik, jadi kalau tanpa VPN, atau server yang masih ramai, biasanya susah buat ketemu. Karena kita menggunakan 1 HP, jadi cukup aktifkan 1 VPN di server yang ori, maka akan sama-sama terhubung, untuk di VMOS-nya tidak perlu lagi. Nah, jika sudah, mulainya bisa secara bersamaan, atau beda beberapa detik. Di sini kita akan ketemukan sebagai musuh, dan nantinya akun yang lu sengaja kita kalahkan. Sambil menunggu sampai ketemu, saya akan coba jelaskan, aturan main yang benar, jadi yang di layar besar akun yang menang, sedangkan yang di layar VMOS akun yang kalah. Sekarang yang saya contohkan cara solo GBWR di klasik, maksudnya kita sendiri yang main kedua akun, jadi satu akun yang menang, dan satu akun yang kalah, sisanya kita main sama orang seperti biasa, jika kalian mau full party 10 orang juga bisa, jadi masing-masing siapkan akun tumbal buat dikalahkan. Cara ini bisa untuk semua tier rank, misalnya epic sama epic, legend sama legend, mythic sama mythic, yang penting akunnya yang berdekatan, beda dengan bot klasik, hanya untuk low tier saja, seperti rank elite atau master. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini langsung ketemu sebagai musuh, karena masing-masing slot tersisa satu, jadi itu adalah kedua akun kita sendiri, jadi tipsnya adalah server, kalian bisa cari server yang sepi, biasanya jaringan sedikit lag, yang penting bisa langsung ketemu. Sebenarnya cara ini bisa juga untuk GB rank dan MMR, tapi kalian harus siapkan akun TB-nya lebih, karena semakin tinggi rank kalian, berarti perlu akun TB yang setara juga, kalau untuk GB klasik, bisa kalian lakukan terus, karena kedua akun tidak akan turun ranknya. Aturan mainnya mudah, akun TB memang sengaja dikalahkan, tapi jangan sampai AFK, karena biasanya main klasik jarang direpot orang, jadi pandai-pandai kalian saja. Jadi intinya, seperti 4 melawan 5, karena akun TB sengaja dikalahkan, saya rasa sudah pasti menang, nanti kalian bisa lihat cara saya bermain. Nah, buat yang mau join grup Mabar, bisa cek linknya di deskripsi, jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa tulis di komentar, nanti saya akan usahakan balas satu per satu, usahakan teman-teman simak dulu sampai selesai, cara main ketika di in-game yang benar dan cepat menang, kalau begitu, kita masuk ke dalam pertandingan, let's go. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield, smash them! All troops deployed! Storm Eye Wasteland adalah penjara untuk jiwa-jiwa yang kesakitan. First Blood. An ally has
Kita akan enemy has been slain. 10 kali lipat. Menjadi abu. Ally has been slain. Rasakan kapakku. An enemy has been slain. Suatu hari aku akan membebaskan semua orc dari belenggu. Manusia bukan akan killing spree. Mereka tidak pilih kecuali melihat rumah mereka terbakar rata dengan tanah. Orang lemah akan mati. Mega kill. Kita harus hidup. Maka mereka harus mati. Hatiku bernyanyi ketika mendengar suara perang dari klanku. Aku akan membebaskan semua orc dari belenggu. Mega kill. Double kill. Adalah rumah kita yang sebenarnya. Manusia bodoh. Orang lemah. Rumah kita akan dibangun di setiap sudut wilayah kita. Killing spree. Initiate retreat. Kita harus mendapatkan kembali. Rumah kita akan dibangun di setiap sudut wilayah. Kita akan membalas mereka 10 kali lipat.